Halo teman-teman, lanjut ke video yang kedua. Kita ada di boothnya dari Karoseri Laksana. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Ini ada bis dari Sembodo dengan bodinya SR3 Sweet Kombi. Lagi rame nih. Untuk headlamp, fog lampnya seperti SR3 pada umumnya. Yeah. Ini komponen-komponen elektrikalnya nih, ada lampu, ada FUD, ada musik, ada AC. Ini coba duduk di sini. Nah, untuk yang unitnya Sembodo ini nanti untuk tempat alas kakinya ini bisa dibuka teman-teman. 3-in-1 ya, jadi ini untuk leg rest, di samping untuk leg rest ini bisa untuk tempat alas kaki, dan ini bisa untuk pijakannya seperti ini. Dilengkapi dengan avot, ini juga avot yang lumayan gede banget, dan ini juga bisa di adjust, bisa dinaikkan atau menyesuaikan dengan tempatnya. Ini juga ada headnya di sini teman-teman. Dilengkapi juga ini ada meja lipat teman-teman. Jadi setiap seatnya yang dari lorong ini ada meja lipatnya. Ada tempat untuk taruh minum mungkin ya, cup holder gitu. Di samping itu juga ini disediakan ada sabuk pengaman teman-teman. Cuman ini bagian atas, ini nggak tahu nih kok ada tulisannya gunakan sabuk pengaman. Nah, dan untuk louver AC-nya seperti ini. Ini louver AC ada dua, di sini ini ada type C sama untuk colokan USB port biasa. Ini ada perlampuannya. Nah, untuk yang seatnya eksekutif itu ada 2, 4, 6, ada 12 seat di sini ya. Ada 6 di sebelah kiri, ada 6 di sebelah kanan. Dan kita coba yang ke suite kombinya teman-teman. Oh ya, di pintu tengah ini juga ini langsung dihadapkan dengan toilet. Nah, di sisi sebelah kanannya ini ada kelasnya Sweet Kombi teman-teman. Jadi ada dua seat sleeper di sini ya, Sweet Kombi. Ini juga disediakan dua buah avot di sini untuk yang sebelah kanan. Atas bawah sama, sedangkan di sisi sebelah kirinya ini single seat. Jadi ini ada 2, 4, 6, 8, ada 10 seat kombi di sini. Dan untuk yang individualnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, sekarang kita beranjak ke ini, bis listrik garapan dari Karoseri Laksana teman-teman.
Nah, berbeda dengan garapan dari karoserinya Tentrem, untuk Laksana ini di depannya ini lebih tinggi nih. Ini lebih tinggi. Dan untuk seatnya ini nggak terlalu banyak seperti tempatnya Tentrem tadi. Ini bahkan lebih pendek nih. Dan kesamaannya ini juga disediakan seat untuk disabilitas, untuk ibu hamil, bawa anak kecil seperti itu. Ada apa nih juga? Dan yang membedakan lagi, ini ada televisinya teman-teman, dan di sini ada kaca ini. Nah, dan ini lebih tinggi lagi, lebih naik lagi di sini. Dan juga disediakan sabuk pengaman di sini. Oh, ini ternyata berkolaborasi dengan member Indika Energy Group, Karoseri Laksana dan Buzzword. Untuk pintunya ini juga lebih lebar. Nah, tadi kita habis melihat unit Sembodo semesta Bolos Transindo untuk unit suite kombi SR3 Legacy, teman-teman. Jadi ini unit terbaru, keluaran terbaru yang dikeluarkan dari karoserinya Laksana Ungaran. Oh ya, ini tadi yang lepas dari pandangan. Jadi di depan ini ada CCTV-nya nih. Ini CCTV. Di samping ini ada spion. Ini juga di atasnya diberi CCTV juga, teman-teman. Oh, ini ternyata dari Hyundai ini. Nah, kita akhiri dulu. Tadi habis dari Tentrem, terus habis dari Laksana. Sekarang kita akan menuju ke karoseri Adi Putra, teman-teman. Kita akhiri dulu untuk video kali ini. Kita langsung ke sana, yuk. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.